Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam satu majelis di acara ngopi bareng silaturahmi kumpul-kumpul yang mantan mawon nggih. Dan ini masih bersama channelnya Pondok Pesantren Bustanul Furqan. Alhamdulillah hari ini dewa baik iki mengko tikon apa iki mengke ceritane tikon juga apa kayak mana harta karun dunia akhirat. Iki marai penggalan sejarah kerajaan marai yang ini gue nih kayaknya alhamdulillah ya bodoh pengen sugih dunia akhirat. Peninggalane Mbah Buyut biyen nenek moyang biyen kan akeh sing didelikne ngono lho. Critane iki ya titik-titik kok ya diunggahne sik goleki. Ya Pak, sambil jajane Pak. Nyantai iki ya, Pak. Jadi coba ae. Iki piye kabare Pak Sultan iki? Mau teng ngono ya. Sekitar jam 09.00 iki dereng suara nang aku. Lah muni pegang hutan iki piye padahal aku play omae. Pokok nang iki, ndak hutan. Wis bengi iki. Iki niki. Tapi pas ini suaranya wis penak ngono iki. Jadi pokoknya kayak urut kok. Ya wis jadi sehat. Ini efek penarikan benda pusaka di kota kemarin ya. Berhari-hari nggak mari-mari. Sama. Kamera-kamera juga kemarin kan ancam juga. Efek kembangnya kudanan rontok karena gue juga orang kena. Saya bingung akhirnya kaget, ada paper ya. Nggak kuat. Enak di dalam gue. Iya, kembang lebih angin ya. Ini ini piye iki Pak? Kyai Suci iki nggih. Pengene kaya udan deras ya. Udan nang suruh pura. Lha jek Pak itu. Ayo. Ayo. Udan iki berkah nggih Pangkah. Sehat. Ku ngarep bunyi Pak. Yo ora teles. Enggak ora teles. Udan ora teles kok. Ya mantul. Gajian. Oh iya iya iya. Gajian. Ini amalannya khusus dan menghindari hujan. Kemantelan. Kemantelan di sini. Kemantipu kayaknya. Kemantipu ya, khusus bikin masih dapet-dapet. Kayaknya ini sebenarnya kayak sukses dunia akhirat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue Pak Cisambi ini, jawa-jawa ini gini-gini sih kan makan gorengan ini kan mantap. Ini mas kameramennya udah gem tau gorengan. Eh? Gak tenang. Gorengan ini moh. Gorengan ini moh. Ini mesti moh. Cuman ini moh kan belakang ini moh. Pentang-pentang ini. Gantian kan itu? Sampai dia mau kumpul apa? Sebenarnya kalau saya hutan-hutan ini sebenarnya nggak ngomongin duit, karo gayan. Udah kok matu. Jadi ngomongnya awak ini yo, ano angluri budoyo. Karena ini tapak silang. Ini waktu rasa medun ya. Waktu rasa medun awak itu ngeraga makanya. Jadi sekarang kita gulain nih diuri. Karena isan derek balok, malah derek kau ya. Jarak. Ya wae dhewe iki ora iso lek kon utang sangko bedo yo ndak iso. Masalahe tinggalane nek moyang arek iki niku sejenis
budi-budi terus saiki panjang. Yo agamane awake dhewe iki Islam. Tapi budayane yo panggah budaya Jawa. Iki tetep bae nama Jawane panggah bae. Islame yo budaya. Piye Mas Ani? Koleksimu usok apa usok ya? Alhamdulillah. 25. Alhamdulillah. Lah kan sudah agak oleh ning gunung cilik piye, Ge? Tak cong eleh, Bro. Dulu nyapa to? Lah cong ngupane piye? Pas yo rada rewel di apa lo jane. Ya te rame dudut ta yo. Wah, yo kuwi. Kuwi ora yo. Tadi nolak. Yo ya monggo lantaran lak riyadi karo kanca-kanca menawa temu judine kan. Amin. Sampe lek awake karo wong ngene-ngene koyo iso ra enak. Mare ora malah kabeh. Tapi kudu lucu. Wong gak. Sing ora aku karo Suparto iki. Oh iya. Kang ini rabai mesti tenuk nenyo kang, niki kang sampai genting dewe mana tu pas lagi orang mami. Kita pelak le kang. Oh iya. Kita pelak le. Biasa ya kata kau gelas. Pak dewe. Bubu tu. Pas ni kopi ni sopo. Si genting dia. Awe diri ini tak tengeri, sampainya senengannya ngombe kopi ku ya terang. Mau itu kopi ku? Iki kopi ku ya jentek. Iki no? Iki kopi mu? Dan keturunan kiai. Keturunan kiai, ya ini lagi. Berapa no? Abu Kulmo, Ame no? Iya. Awe diri ini ya? Bincar bintak nama ini jemberang bingung ini tidak ada jemberang ya wis bang ini aduh jemberang jemberang yang ini melihat gue ini jemberang ini warap aku punya siap buatnya warap jadi subyo bondo saya terpusat tegelan tak kangge kayak butuh yang cukup lah ini yang bergaya baik ngomongwe ini ada bisnis ini tumpah menurut dia ini tumpah menurut dia ini tumpah menurut dia bisa munggah ini walet medun ini rosok nonton ini latar saya munggah lah yang gue kucingan gue tutup pikul penarikan ini kan rumut itu kalau yang kan yang di kuas yo pengen bukit bondo apa no jadi yo rabai juga ya nak peninggalan nenek moyang gen lo rupane wong pokoke yo rong ro tapi koyo ae lek ramas yo perak ngono lho iki ditane kabeh ngonten tapi kayak barang kena didol apa ora wis yo rong ro lek ana kabar posisine kan yo rong bendah lek barang-barang ditarik barang-barang iki ngentek kok abot masalah wis babakan ning babakan emas apa perak biasanya nanti angel kan mungkin mesti jalo ijual ngono lho. Tapi lek dhewe yo mending ora usah lek dhewe. Lek waktu iki ditentukan jam piro mulaine. Iki jam piro iki? Jarake jam 11 kurang titik ngono jare ya. Kurang seberapa sekolah? Belum pas dah. Tapi udan ngene iki masih gelem iki ngono. Ah, ya. Dan udan ngene iki pangkalan apa? Siap perang. Ya aku tak jajah tak matur abah lek bosok dakwan golek tak dakwan ngobrol tak golek nek aku. Oh. Golek lah golek. Lah aku wis trauma harus dijenjer. Golek dulu karo abah. Babakan ngono-ngono tenang karo aku gak wani lek ngadol ngono-ngono iki. Eh, saya ini sebatas untuk mengenang apa itu nanti di peninggalan. Biasanya ngomongnya nanti. Dan nanti nanti saya akan dikumpul nih. Nah, saya di sana rumah dia perhiasan ngomong. Setelah sudah ditarik, nanti kita akan tahu ini peninggalan-peninggalan dari yang punya itu. Nantinya kalian
disen yo intine ngono wong wong sak ngene mbah niki ora padha atine engko awake Elena salah siji sing nyolong nyolong dadi bare nek mecicil wis dadi nek aku pan iki nyolong mecicil syukur ngono nek nyolong. Wah, sini trendnya iki yo. Ya kagem peteng gedhe. Termasuk awake ngene iki sing iso guyang-guyu awak kancane yo tenan sik bahagia. Nek delok len coba-coba akeh wong susah ngono kae. Nah, jenenge tekan njaba iki padha susah. Jenenge kudu mulai nang mbah dhewe ae. Paling yo digremeng karo bojone pupukane. Gremeng. Aku dhewe penak aku paling ngejak punya ini ngene rompolae dadi jile kira-kira tujuane seneng omah yo rapi lurus pas nang omah terus aku palingmu omah sedo rapi nek tak jaki mrene bener iya wis pasrane kok kowo engko nang omah engko iki jilene karo mboke jak lunga aku rungone sungguh aku. Kene Pak kameramen tidak ligo nek jagongan nyantai lho. Isin. Tenang-tenang. Di santri di Jawa. Aku kurung wani. Sudah pulang. Tanggal 29. Ngeramal sama tablotan deh. PKM tanggal berapa tadi? 29 itu berapa? 24 ini? Mulai PKM tanggal 24 tak sampai berapa? Berarti yang buat sama nanti? Berarti yang buat berlaku atau tidak terus tidak arti posisi Banyumas akhirnya berangkat tanggal 29 tiga bulan Lelangan nah yang pakai larang lelang ansur jadi tidak mampu dilelang karo leasing karo bank dilelang dari nanti saya beli lelangan oh dari naruh emas ini ya yang malah bisa melelang tenang yo ini gue jajah emas itu kena hidup masalah pemada kenter toh yo pemada yang buat tuku ya. Senin berangkat hari Selasa. Nah, walaupun roh wilayah mereka nggih. Sudah Selasa mulai. Ya kan enak nanti dong, enggak? Sampir dong. Wes ya wis ya. Mulai ya diunggahne kok. Aurane wis mulai. Masuk kena nyuwi tarikan iki. Selawatan sana-sana iki udah sendiri. Dene sudah biasa nih selawatan penting. Kasih sumber sama nih jiwa. Pendat anu nih, pendat. Ini aku mau, pernah pernah ini aku mau. Hari anu anu tin. Oke, anu yang mau. Yo, yo, dimulai khusus. Yo, saatnya mulai. Selamatan ya. Yo, ini cari saya juga apa ini? Saya di deteksi saya, deteksi bangunin yang di. Bos kira nih wes anet, tarik tak awal lah yang selamat datang. Ini kira-kira ya, Ji. Kan kowe tahun tengah. Nunggu. Lek kowe Jepang saja kan enggak apa-apa. Engko lu selamat iki. Kok engko bang. Ya Pak.
Ini acara mendeteksi, lokasinya ditarik dulu. Siapa sih ngomong? Ini acara untuk mendeteksi di mana lokasi pusat energi dari benda pusaka yang dimaksud. Kita belum tahu apa yang kita dapat nanti. Yang penting kita berusaha nanti gimana gimana Allah Ta'ala nanti yang menentukan. Gimana aja di coba di dari dulu deteksi. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa wes jadi apa dikira boknya apa lagi mas putih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah dengan susah payah menarikan benda pusaka yang kita dapat atas izin Allah telah berhasil, dan ini adalah bukti nyata bahwa benar alam gaib itu adalah benar adanya. Ya, alhamdulillah ini benda pusaka yang kita dapat atas izin Allah semua dapat terlaksana dengan selamat, dan ini buktinya saudara-saudara. Mas putih ya? Ya, kemungkinan seperti itu Pak. Ya, ini energinya masih agak hangat ini. Begini teranisir, nanti biar khususnya sendiri yang teranisir. Oke. Kan kemenangan sana, saya belum waktunya. Hanya bisa narik-narik aja nih. Yaudah kalau gue coba ke sana aja. Ya, langsung bersama ke khususnya aja ini ya. Bagaimana baiknya. Oke, ayo. Alhamdulillah. Teranisir, kita netralkan ke khususnya, ke Abah. Ya siapa tahu nanti ada petunjuk dari Abah Kutain. Ya ini cuma sekedar ya pembuktian aja.
Yo, sama ni. Pak Monggo, sekarang ini pun mungkin si Pak Dosi Mali mawon. Ye, sudah alhamdulillah yang ini sudah tertarik. Yo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuktian, bisa dicek gelar ini. Jadi hasil penarikan benda pusaka yang ini kemungkinan di era zaman dulu kerajaan. Ini bisa dikatakan sebagai pangkat ya, simbol suatu kepangkatan atau strata sosial pada zaman dahulu. Kayak salib ya? Bukan, itu simbol pak. Salib apa? Simbol kunci kekuasaan. Bukan. Untuk ini membuktikan kekuasaan. Nanti oleh bintang jangkar. Tapi itu angkatan laut ya, dan ini digunakan oleh abahnya. Apa-apa ini fungsi-fungsi dari. Ya, maksudnya begini oleh. Yo, Pak. Alhamdulillah penarikan malam ini kali Gus Anton masih terlaksana dengan baik. Semua tidak luput karena kebesaran Allah. Nah ini bisa dibilang apa ini? Seperti atribut-atribut apa ya? Pangkat, ini pangkat ya. Pangkat di era zaman dulu, zaman kerajaan. Ya posisinya letaknya tetap sama di pondok pesantren Ustadz Dukon. Emang di sini lu banyak sekali pusaka-pusaka antik yang masih tertimbun tanah, tidak lain kayak ini fosil keong terbesar saat ini. Tadi malam alhamdulillah bisa ditarik ini dua mustikanya atau ribuse ini kok badar besi kembar. Tapi terus ribuse wau temenik ini kita seenten pusaka inti, boleh bilang pusaka inti, tapi cara pengambilannya ini kemungkinannya kok sangat berat sekali. Atlet bisa sangat berat. Ada ritual-ritual khusus untuk mengambilnya. Bisa kita ambil bareng-bareng aja nanti. Nah, kalau nanti bisa diambil, insya Allah bisa, tapi agak sulit. Tapi kemungkinan bisa itu sangat besar. Allah. Gue pak, diselawatin terus ini terus. Dibakar kemenyannya biar gampang pengambilannya. Mala salli wa sallim da iman abadan ala habibika sudah berhasil tapi ini masih kuat sekali. Jadi sampai dadaku gemetar.
Jadi ini alhamdulillah seperti ini besi kuning. Kayak ulat kepompong ya ini. Coba lihat Pak. Kayak ulat kepompong. Terbungkus. Coba jangan dibuka, jangan dibuka. Nanti kalau dibuka ini bisa hilang. Jangan dibuka. Ini emang terbungkus. Ini emang dari aslinya begini. Oh iya. Terbungkus anu. Kalau enggak salah kalau zaman dulu ini apa besi kuning? Ya. Besi kuning ini kalau enggak salah. Iya, jadi, besi kuning. Di dalamnya itu yang besi kuning ini. Ah, ini kan yang, ini kan ulat sutra ini. Ini ya. Ini sutra emang sutra bompong, ini. Kepompong cuma ini emang karomah ini emang. Mustika ini emang. Berat enggak? Hah? Lumayan, lumayan. Energinya kuat lumayan. Sama bergetaran masih terasa. Ini kalau dipakai buat pendekar-pendekar ini cocok sangat ini. Sangat cocok ini. Alhamdulillah. Bosku barokah. Amin. Apa toh? Zaman kerajaan Bian untuk mendem naik banjir akhirnya dikuasai kadang kalau nembus diunggah nenah ngamuk pora ya aku ngamuk dua ini nang nah gini ku mulanya disokahnya dalam jenengan apa-apa menyanyi hukumnya ya salah lek nyate wangen-wangen oleh ganjaran. Yang kita oleh apa? Kompong ini juga kasus besi kuning ini. Tanya juga sih kuning jenisnya kuning. Entung. Ini apa kan? Entung. Jadi jenisnya besi kuning. Kalau nyapa dan dia besi kuning jadi jima. Tapi saya kan ada yang malsu. Barang api ada yang malsu. Jadi ngati-ngati. Kotang ya sih kan? Entung ini masalahnya saat dulu jadi ular. Ular ini penggayaannya pokoknya ngerusak. Akhirnya dia tobat. Tobat tenanan, suara pengen berbuat elek. Akhirnya yang berbeda onas di omah jenenge sutra. Jadi dongi wiritan Allah. Akhirnya ngono sebagian dong main esing nang wesi kuning di omah barang sing nang ngono enek jimate. Jimate dari kata asjimat bahasa Arabe sedo pupuh. Wong Jawa jimate tinggi gondelan, tapi gondelannya udah di mong Quran hadis, pegangannya mong awakale maring Gusti Allah. Zaman ageman. Benang kono panggul nang wong urip yo ya, butuh klambi. Klambine jenenge syariat. Yang jerone hakikat. Terus iki dalane tarekat. Terus engko lek wis iso menyatu nang makrifat. Tok. Kurang datang maknanya menikah Gus ya. Karena digulai uang, tapi karena ada digulai di palsu. Dan barang ampuh, itu tidak tidak gelem. Tersinggung. Direjahkan nah, ya. Barang yang murah-murah tidak kena. Jadi, ini nudurnya uang pangkatnya dulu. Sendir pangkat-pangkat itu sudah mati. Dunia tidak digolong. Adung kebutuhan pangkat tak menikahnya, saya itu uangnya nangin di. Nah itu uangnya nang kubur. Alam kubur eh zaman dia ngosong ini ya oke dari hasil penarikan ini alhamdulillah nusirnya kekuasaan itu ya Allah ini mau wiritan sholawat kok di uang murid ini nang dunia yang penting pasrah mati Gusti Allah ini percaya-percaya gaib ya manusia pasti bersandingan dengan alam gaib. Alam gaib itu lebih luas jadi gawe sih saya ini jenis yang di nomor telepon kalau pengen telepon monggo tak dudai nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 pokoknya gaya nomor yang jumlahnya 16 monggo teleponan monggo kadang-kadang ada masuk ada enggak untuk dini turu ada masuk lahir leh canggih wah. Iki jenenge mobil ge saya-saya santiki kok. Ya mandi ya nek
apa mau diarani wesi kan jelas kuning ini itu enggak kredit nih. Rencane empuk terus empuk kadang jaman saiki pomo enek uang mau romai sampai oh mamu enek masih ini akhirnya sama aja percaya kok digoleknya minyak luarang puluh juta 5 juta yang munggah duduk emas rata-rata kuning sari berdua apa jin ku yura ikhlas masih diunggah nih jadi diwalik jadi kuning sari yo duduk emas yo duduk pasti jadi kudu ngati-ngati kalau mau bisa ngunggah ini sungguh ini diwi jangan saya ini ngati-ngati kalau mau alasannya saya ingin tanya dina seminggu kas dari mas ojo percaya kalau ulang kas dari mas ojo percaya mesti itu sampai lali akhirnya tidak mati ini lah cara wong-wong bian tinggi cekelan tapi cekelannya wong udah bisa ini mau pasrah maring Gusti Allah ayam karena udah Quran hadis ini mau sekedar timbang rasan-rasan munggah negara lu meskipun wong udah jadi bersandiwara mamal hayati dunia ilaka itu war karena aku di panang dunia itu juga mau kelahan langsulana karena udah sing-sing ah sing sejati yaitu udah nang akhirat yes. Alhamdulillah muka-muka barokah tapi rumah menawani salah muka-muka di sepuluh dini Gusti Allah muka-muka ini tambah lagi amin 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 Allahumma Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillah rabbil alamin rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillah rabbil alamin wa wis dinakne lek ngopi iki sementara dibalekne nang alame meneh iku ketok iki ketok dene oh sembang oh tak iki sing sak iki dibalekne dibang mesti iki iki ya deh kok dame bruyur ngirang sak iki paring anges dhewe nandune ngunggah ning mas ngunggah ning meras 5 wis ikune enteng mas kuwi kadang risiko ya aku dibalek nih nggih nggih mau hiburan wae ora hiburan serius nggih dene kekuasaane Gusti Allah nggih ngaji gitu yo ngaji joko nggih barokah pun pangkat ditinggal wong